Isu berkenaan statement tak sepatutnya dibuat oleh Muzaffar Jekyll menjadi perbualan hangat di media sosial sejak semalam. Tampil membuka mulut, pencetus Umar Azman menyatakan pendapat beliau tentang isu tersebut. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Sesuai dengan statusnya sebagai pendakwah, PU Azman mengajak semua supaya berlapang dada. PU Azman berkata, tidak sepatutnya individu itu membuat komen yang mengajak individu lain berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ketika kita dakwa, individu itu takabur kerana rendahkan bangsa kita. Kita juga takabur kerana terus meniupkan api pemusuhan setelah dia memohon maaf. Ini bukan lagi soal kita mesti boikot produk sesiapa, tapi ia soal mengamalkan pesan Allah SWT dan Rasul. Bila kita silap, akhlaknya ialah memohon maaf. Bila kita dihulurkan permohonan maaf, akhlaknya ialah memaafkan. Mungkin kita suka melupakan, tapi Allah SWT suruh kita maafkan. Cik Man juga Melayu, ada juga rasa bengang, tapi sampai bila? Ketika dia melontarkan sentimen perbezaan, cuba kita tengok apa yang kita sama dengan dia. Ada netizen dilihat menyokong, ada juga yang membantah kenyataan PU Azman ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.